Aksi pertama ACL 2023 menyaksikan JDT bakal melayan kunjungan Kawasaki Frontal di SSI pada 19 September ini. JDT punya kelebihan. Ya, dalam aksi nanti JDT punya kelebihan selepas kini prestasi yang ditampilkan oleh kelab gergasi Jepun itu kurang memberangsangkan terutamanya bagi jentera serangan pasukan musim ini sekaligus membuka jalan buat JDT lebih menyinar. Pasukan bimbingan Toru Oniki itu kini berada di tangga ke-9 saingan J1 League selepas mengharungi 25 perlawanan musim ini. Secara keseluruhannya Kawasaki Frontal hanya mencatatkan 33% kemenangan di laman sendiri manakala 38% di tempat lawan pada musim ini. Aksi jagoh Asia itu bagaimanapun terganggu susulan prestasi kurang memberangsangkan jentera serangan musim ini. Kawasaki hanya berjaya menjaringkan 34 gol sahaja setakat ini. Keadaan ini diburukkan dengan prestasi penyerang utama pasukan Leandro Damio yang tidak menjaringkan sebarang gol musim ini. Gawang gol Kawasaki Frontal juga kelihatan goyah selepas bolos 33 gol dalam 25 aksi sekaligus meletakkan keadaan pasukan dalam bahaya. Keadaan ini memberikan sedikit kelebihan buat wakil Malaysia Johor, Darul Tazim yang akan bertemu dengan Kawasaki Frontal dalam saingan ACL 2023, apalagi perlawanan tersebut akan berlangsung di SSI.